Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Paguyuban Kampung Silat Jampang yang terdiri dari beberapa perguruan di wilayah utara Kota Kabupaten dan Kota Bogor. Saya dari Pancasila Haji Daswara, ini Bang Dayat dari Perguruan Hawa Murni Indonesia dengan Kang Yatna, dan ini Bang Malik dari Perguruan Pusaka Sah Bandar. Kami hari ini akan menyampaikan beberapa tutorial ya, sedikit-sedikit yang berkaitan dengan masalah persilatan tradisional yang ada di wilayah Bogor dan sekitarnya, di antaranya permainan tongkat pendek. Itu saja, lihat tutorialnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, bertemu kembali dengan kami. Sekarang kami akan menyampaikan beberapa cara ataupun tutorial masalah serangan. Serangan itu bisa dengan serangan tongkat, bisa juga dengan senjata golok. Ya, kita lihat. Ya. Jadi secara umum, serangan golok itu ke arah kepala, ya, ke arah kepala secara umum. Dan kita prinsipnya dengan tongkat ini kecepatan lebih 5 kali lebih cepat daripada golok. Makanya ketika sudah ada kondisi serangan yang sifatnya bakal ada serangan, kita sudah siap dengan sikap antisipasi serangan. Jadi gerakan pelan, silakan hop. Ya. Jadi dibantu dengan angsron ya, kalau dalam beberapa perguruan saya di Pancasila itu namanya angsron. Jadi ketika ada serangan, hop. Ya. Dan itu sifatnya bisa bervariasi. Ada juga dengan cara hop. Ya. Atau hop. Mungkin. Jadi kalau dalam gerakan agak cepat sedikit, hop. Atau hop. Dalam kondisi serangan samping, ya. Serangan samping itu ada kondisi yang sama. Serangan umum pasti ke arah leher atau kepala, ya. Jadi kita sudah mengantisipasi serangan umum itu dengan bentuk dasar serangan tangkisan dan pukulan. Gerakan pelan, hop. Lagi. Hop. Seperti itu. Ada juga dengan cara yang teknis yang lain. Contoh, hop. Yang dihajar kepala. Siap, hatup, hop. Ya. Demikian sementara yang saja tutorial pada hari ini. Barang siapa yang berminat untuk bergabung, silahkan menghubungi Kampung Silat Jampang di Zona Marina, Kemang, Kabupaten Bogor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.